Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah tamat perbincangan kita dalam 7 anggota yang zahir di dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Sekarang kita masuk kepada kitab yang kedua, pada menyatakan qalbun. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Ini di antara keunikan kitab Penawar Bagi Hati. Orang lain kalau sebut qalbun, semua kata hati belaka. Qalbun, hati. Dia terjemah jantung. Sebab dalam bahasa Arab, qalbun tu jantung yang duk pam darah tu, serak-serak tu. Kalau hati, nama dia kabid, kabidun. Kan dalam hadis Nabi kata, uhidlat lana maitatan wadaman, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, al-hut wal jarad, bangkai ikan dengan belalang, dan yang al-kabid wa tuhal. Al-kabid tu makna hati, hati yang duduk loh tu, gambar-gambar tu, itu nama dia kabid. Jadi qalbun ni makna jantung. Jadi hari ini kita cuba nak cari yang mana yang dikatakan hati itu di mana. Adakah hati yang gambar loh tu, ataupun jantung yang duduk pam darah? Ini perbincangan kita tentang masalah qalbun, masalah jantung ataupun hati. Pendahuluan, muqaddimah. Bahagian ini mengandungi 10 bab mengenai sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu ada berapa? 10 sifat dalam kitab kita lah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain banyak lagi. Cuma Tuan Syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia berpijak di bumi nyata, duduk di alam realiti. Dia ambil yang betul-betul berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil yang payah-payah, nak belajar pun susah, akhir sekali belajar-belajar tapi fahamnya tidak, ia menyebabkan penghayatannya tak dapat. Kita belajar, kita boleh menghayati apa yang kita sudah belajar, apa yang kita belajar. Bahagian ini mengandungi 10 bab baik qalbun. Ketahui olehmu, tengok bahasa lama ni sedap. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Qalbun ada dua makna. Yang pertama, qalbun jasmani, iaitu qalbun jasmani, qalbun hati hak sungguh tu, iaitu dah daging yang terletak di dada sebelah kiri, yang menyerupai jantung pisang. Kita ni ada sini tak? Jantung? Ada? Jarang-jarang katanya ada orang sebelah kanan. Ada juga jarang-jarang. Lepas tu doktor cari sini tak jumpa. Tak ada jantung. Duduk sini rupanya. Dia ada terbalik juga. Macam benda-benda juga terbalik. Kan? Jadi doktor apa ni, kalbun jasmani ni, daging yang terletak di dada sebelah kiri, yang mempunyai, yang menyerupai jantung pisang. Daging itu di dalamnya terdapat lubang, dan di dalam lubang itu mengandungi darah yang hitam. Jelas lah kita tu, kan? Kena belakang dah tepat ni kan? Yang kedua, qalbun ruhani. Qalbun ruhani. Qalbun ruhani ni duduk mana dia? Duduk di mana? Sesuatu yang bersifat halus bagi mengetahui dan mengenali sesuatu daripada manusia. Kita nak tahu orang ni baik ke tak baik, duduk di rohani dia. Ia adalah hakikat manusia. Dalamnya juga terdapat perkataan yang disuruh dan dilarang. Ia juga bersangkut paut dengan qalbun jasmani. Sebenarnya, kadang-kadang manusia keliru bahawa wujudnya perkaitan antara sifat dan jisim.
Ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad ada kaitan dua itu. Namun apabila dalam kitab itu menyebut perkataan kalbu, maka ia bermaksud dengan makna yang kedua. Nah, Tuan Syekh kata, kalau kita kata kita ni penawar bagi hati, hati mana? Hati mana? Kalbun ruhani. Kalau kata kalau kalbun ni, tuan-tuan tak payah mari masjid negara ni, kita pergi ke IJN. Situ tempat dia. Tak, di IJN tempat dia. Ingat kata ingat, perbahasan ulama sewaktu nak mengharuskan pembedahan anggota. Kan kita ada anggota ini, jantung boleh tukar, hati boleh tukar, kepala ya tak boleh tukar. Kan? Mati. Jadi benda-benda boleh tukar. Jadi di antara perbahasan dia, sekiranya kita mengizinkan pertukaran jantung ini masuk, hok masuk tu pula jantung orang tak kena. Kena ke jantung Cina contohnya. Dibuat pertukaran di Cina. Abang Walid. Sudah-sudah tukar jantung, celik mata, hilang dia punya bius, ni hauma. Ha. Ha, ni hauma sudah. Macam nak buat? Ke tak ada kesan. Itu yang dibahaskan oleh ulama peringkat awal, macam mana nak meluluskan, nak mengharuskan pemindahan anggota, nak mengharuskan pemindahan anggota. Jadi hari ini ni persatuan apa ni, derma organ ni, oh aktif sungguh dia jalan. Ada setengah orang Islam ni dia tak mau, dia kata dia nak buat syarat, saya nak pindah anggota boleh tapi dengan syarat khas untuk orang Islam saja. Ini sehari dua ni suruh untuk orang Islam saja, agak sensitif ni. Tapi kita orang Islam tu perasaan kita begitulah, takkanlah kita nak bagi anggota kita kepada orang yang bukan Islam. Itu perasaan. Tapi dalam undang-undang dia tak benar, sebab tak tahu siapa yang sesuai dengan benda tu. Tak tahu siapa. Kerana itu saya beberapa kali dijemput untuk bentangkan tajuk hukum pemindahan anggota ni. Yang tak tahannya lepas kita bentang tajuk, dia bagi borang, ustaz tolong isi borang. Ustaz kata harus, jadi isi borang. Kata harus pun harus, tapi isi borang tu lain. Macam kita pergi kerusuh kahwin, dah. Ustaz kata Islam membenarkan kahwin empat. Dia kata ustaz baru seorang. Ah, masalah kat ustaz lah gitu. Dia jangan duk perangkat lah gitulah. Jadi kita hukum tu harus. Tapi dari sudut kita nak derma tak derma, itu masing-masing apa ni, kekuatan semangat. Ada orang masya-Allah habis anggota dia sedekah belaka. Mata dia, telinga dia, semua dia pergi belaka. Ada orang ni tak mau bagi. Jadi kita kata daripada anggota kita dimakan oleh ular, baik kita beri kepada orang yang memerlukan. Cuma setakat hari ini saya tak tahulah yang mutakhir ini benar atau tidak, kita buat syarat anggota saya diberi kepada apa ni, orang Islam saja, ataupun kita khaskan wakaf kita tu untuk keluarga terdekat. Kalau dalam Islam boleh. Macam kita nak wakaf kan, kebun ni aku nak wakaf tapi lil akrabin, kepada keluarga saja boleh. Orang lain tengok ya. Keluarga, asalkan nama keluarga dia, bismillah, boleh masuk. Wallah. Jadi pentingnya balik pula ke tajuk kita, kita bukan tajuk fiqh pindah anggota ni, nanti kita buat tajuk lain eh, insyaAllah. Jadi dalam masalah kita ni, yang dikatakan kalbu itu, adakah jantung yang duk pam darah itu, ataupun love yang kita duduk lukis tu, ataupun apa dia, maka jawab dia kalbun rohani. Kalbun rohani maknanya hati nurani. Duk mana dia? Yang ni tak habis-habis perbahasan ulama. Ada kata hati duk sini, otak duk mana? Ya maaf, akal duduk di mana akal? Kalau kata tak ada akal, dia tunjuk sini. Ni. Nah. Kalau tengok orang itu tak betul sikit, nah dia tunjuk ni. Dia tak tunjuk sini. Jadi adakah akal duduk sini atau akal duduk sini? Oh, faham. Panjang pula perbahasan pada ulama, kita ambil bahas sikit-sikit lah. Sebab yang kita naknya nak baiki hati, bukan nak cari duduk mana hati. Kita kadang-kadang suka cari duduk mana. Dan macam kita belajar apa ni, tafsir surah Al-Kahfi. Bila sampai kepada Ashabul Kahfi berapa orang, Allah Ta'ala apa buat? Ada kata 5, 6 nya anjing, 6 nya 7. Masa apa? Tuhan nak buka open ya, membahas. Membahaslah yang menuntut pengajaran. Dia ada orang kata 2 hari 2 malam buat kajian research, anjing Ashabul Kahfi itu gemuk ke kurus. Buat apa? 2 hari 2 malam kaji kita. Saya kata subhanallah, baiklah kita mengkaji bahawa anjing disebut dalam Al-Quran kerana dia anjing ke kerana apa? Hebat sangat anjing? Tak, sebab dia bersahabat dengan orang yang soleh, itu je. Kan besar kita punya, oleh kerana dia bersahabat dengan orang soleh, nama dia disebut
beberapa kali dalam Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau anjing duduk dengan orang soleh dapat begitu tempat, kita duduk dengan orang soleh tentulah kita mendapat tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik, balik kepada kita. Balik pada qalbun ruhani. Allah Subhanahu kita kait di antara qalbun ruhani dengan masalah ruh dengan jasad. Allah Subhanahu taala bila orang tanya yasalunaka 'anir ruh. Tuan-tuan tanda. Dalam Al-Quran yang ada 12 kali yasalunaka. 12 tempat orang mari tanya Nabi. Apa ketanya? Nabi jawab. Biasanya Allah terus jawab qul. Qulir ruh, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ruh itu perkara urusan Tuhan aku. Tak sedut campur kita. Ruh ni urusan Tuhan. Pasal tu kita tak nampak ruh ni. Ruh kita ada ke tak ada? Saya bila cerita tentang ruh ni, saya ingat kepada arwah bapak saya rahimahullah ta'ala. Dia pernah seorang guru, guru orang bukan Islam, mari jumpa dia. Dia kata, ustaz, kita hidup di alam realiti. Ayah saya kata, betul, realiti dah ni. Ustaz kata ada Tuhan. Ada. Memang kita percaya Allah Ta'ala ada wujud, Allah Ta'ala berkuasa gini-gini. Dia kata kalau ada, tunjukkan mana Tuhan. Sebab benda, setiap benda yang ada, mesti boleh tengok. Ayah saya kata, oh, hebat. Cikgu, sir, hebat. Dia guru bahasa orang putih. Dia kata orang tua, pondok ni bodoh, gitu ya tak? Ayah kita kata senang ya. Cikgu ni hidup ke mati? Cikgu ni hidup ke mati? Dia kata hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ruh. Tak ada. Kalau awak ruh awak ada, tunjuk mana ruh awak. Dia pun pakai okeylah, kalau macam tu saya pakai ngaku kalah balik gitu ya kita. Kita kadang-kadang berdebat ni tak payah duduk bawa kitab banyak-banyak, pada guna akal gitu ya. Kona-kona gitu sikit pakai balik dah dia pun. Ni ada orang duduk viral dalam video seorang budak Afrika duduk balas dengan profesor, kan? Menarik juga tu. Budak tu kata, "Mu ada otak?" Ada, ada pemikiran, ada. Mana pemikiranmu? Ni, mana? Tak, tak ada otak dia katamu. Apa dah muka balik kau tu? Sedap juga. Dia kena ada juga buah-buah main. Bahagia apa ni, debat-debat yang yang simple-simple ni kita kena ada juga. Baik. Kesimpulannya, tengok kesimpulan dia. Qalbun, ruh dan nafas mempunyai nama yang sama, qalbun, ruh, nafas, benda tak nampak belaka. Ada, memang ada. Mana ruh? Ni dalam tubuh kita. Pak kita bernafas, nafas, mana nafas? Tak nampak. Jadi, semua benda tu tak nampak. Jadi qalbun yang dikatakan qalbun rohani itu benda tak nampak tetapi kesan dia ada. Awak ada ruh? Ada. Mana tahu hidup lagi ni? Kalau tak ada ruh, mana kita? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia orang tak ada roh. Sekarang ni kita ada hati tak? Ada qalbun ruhani hidup tak? Ada. Mana? Dengan azan pergi masjid, dengan waktu kuliah mari mengaji, waktu duduk diam subhanallah alhamdulillah Allah akbar, itu mantanya. Tapi kalau diam saja, orang azan pun tak pergi, orang buat majlis ilmu pun tak hadir, apa benda apa ini? Ada qalbun ruhani, tapi qalbun ruhani yang sudah marid, yang sudah sakit, yang bermasalah. Ini disebutkan oleh Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni siapa? Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi tuan syekh kita ni, kalau kita nak bahas panjang dalam masalah ni, tuan-tuan buka kitab asal Ihya Ulumuddin tu besar. Jilid yang paling kecil pun 4 jilid. Semalam saya buat garis panduan memilih kitab. Garis panduan memilih kitab. Kita ni kadang-kadang penjual-penjual kitab terjemahan ni ramai sekarang ni kan. Oh dia kempen tu kok rasa nak beli lalu dah. Ni harga runtuh dia kata ni. Beli kitab Fathul Bari dulu harga 1,800 sekarang 1,200. Oh, beli lalu kita. Buat balik ke rumah. Orang jual kitab tafsir besar beli pula. Akhir sekali bukan harga runtuh, almari kita runtuh. Beli kitab besar-besar baca tak baca. Jadi di antara panduan kita tuan-tuan dan puan-puan bila kita nak belajar ilmu, dia kena macam kita belajar di sekolah juga. Prasekolah. Darjah 1, tingkatan 1, menengah atas, universiti. Macam tu. Yalah kalau kita nak belajar ilmu tasawuf, nak belajar ihya, saya nak belajar ihya Ulumuddin. Tinggi, kita belajar apa? Penawar bagi hati dulu. Khatam hak ni, kita naik peringkat yang kedua pula. Minhajul Qasidin contohnya, kan? Kita naik peringkat
Barulah kita okey bimbingan mukmin, baru dah naik peringkat demi peringkat demi peringkat, insya-Allah kita dapat memahami dan dapat menguasai. Bukan setakat beli kita harga runtuh meruntuhkan almari nama dia. Yalah, kita tak menyalahkan kawan-kawan kita penjual, dia nak jual buku. Nah, kita yang beli ini kena cerdik dari sudut memilih kesesuaian kita. Oleh itu, kita perlu melazimi diri dengan memelihara jantung. Ingatlah, kalau jantung di sini maknanya kalbun rohani. Memelihara jantung daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riya. Takabur dan riya. Kita juga perlu menghiasi diri dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri, tawaduk, kerana beberapa perkara. Kenapa kita kena bersifat dengan sifat-sifat ini? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala sedia mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dalam hati kita ni, kita niat baik ke tak niat baik, kita tak perlu beritahu kepada orang. Hari ni kalau kita nak beri sedekah, bagi derma, tak, tulis lalu kat sampul, tulis tak? Dengan tulus ikhlas. Tapi masa nak bagi tu tengok juga, ada orang tak ada orang? Tak ada orang, RM50. Ada orang? Ada. Wartawan? Ada, RM500. Tulus. Sampul tulus ikhlas sama. Kita mengatakan tak perlu tulis. Ikhlas tak ikhlas itu amalul qalbi. Masalah ikhlas itu masalah amalan hati. Kita dengan Allah Azza wa Jalla saja, Allah Taala yang Maha mengetahui, ya'lamu ma fi qulubikum. Kita bagi tahu tak bagi tahu tak payah. Kalau saya berkawan dengan awak saya ikhlas, biarlah Allah Taala yang menilai. Kalau kita buat milayah pun kita tak tahu ke tak ke mana. Kita boleh kata je dengan zahir, tapi wallahu yatawalla sarair, yang mengetahui tentang rahsia kita Allah Azza wa Jalla. Allah Taala yang mengetahui rahsia yang ada dalam diri kita. Sebab itulah kata di sebagian ulama mengatakan, dalam masalah amalan-amalan hati ni kita je tahu yang sebenarnya, dan Allah Taala lebih mengetahui. Kita yang tahu. Tak, orang lain tak boleh tahu. Tapi sekarang ni zaman kita hari ni, orang-orang boleh menafsirkan hati. Oh, saya kenal dia dengan hatinya sekali. Subhanallah. Mana awak boleh tahu korek dalam hati orang? Mana boleh korek? Tak usah cakap besar-besar. Kita tak boleh. Surah Al-Ahzab ayat 51, seharusnya kita takut daripada diketahui oleh Allah Azza wa Jalla mengenai segala kejahatan yang terdapat dalam jantung kita. Jadi oleh kerana kita tahu, Allah SWT tahu segala perbuatan kita, Allah SWT mengetahui segala amalan kita, maka jangan sekali-kali kita letak dalam hati kita ni benda-benda yang menyalahi zahir kita. Kadang-kadang orang tengok kita, Masya Allah, Tabarakallah, hebat, hebat. Berjalan tunduk, ya takut orang kata takabur, kan? Jawapan pun selu-selu, ya jangan. Tengok orang tu jauh lagi sengih-sengih, dah suka manis. Mulut manis, ya. Tapi dalam hati gelumang dengan sifat kesumat, dendamnya, sakit hati dengan orang. Jadi kita kata tak ada faedah belakang tu, sebab Allah Ta'ala tidak tengok kepada rupa, walakin tengok hadis ni, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum, Inna Allah la yanzuru ila ajsarikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa ashara bi asabihi ila sadrihi. Jadi Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Kita miskin ke, kita kaya ke, kita cantik ke, kita lawa ke, kita huduh ke, tak sedap fikir. Bukan itu kira-kira. Dan juga tidak melihat kepada rupa paras kamu, tetapi dia melihat kepada jantung hati kamu. Bila Nabi sebut macam ni, wa asyara ila sadrihi, Nabi kita tunjuk jari ke arah dada dia. Pada tu orang kata hati duduk sini. Hati di sini. Dan dalam riwayat lain Nabi kata al-imanu hahuna. Iman dalam hati. Jadi anak-anak muda yang belajar hadis ni, kalau kita tanya dia tak solat, kenapa tak solat? Hati baik. Iman dalam hati. Oh pula. Kenapa tak utak aurat? Saya tak utak aurat pun hati baik. Iman dalam hati. Kata ini salah. Salah kira-kira. Memanglah hati baik, iman dalam hati itu betul, tempatnya betul. Tetapi hati itu adalah merupakan tempat generator yang melahirkan cahaya. Jadi kalau betul hati baik, anggota semua baik. Kalau betul hati baik, mana anggota kita semua kena baik. Tak boleh kata
terpisah-pisah dia. Jadi orang yang memisahkan di antara iman dengan amal, tanda sini, tak di kitab kita ni. Orang yang memisahkan di antara iman dengan amal, siapa? Nama dia kumpulan Al-Murji'ah. Tulis nama kumpulan ni. Pelik aja dengar ke tak aja dengar lagi. Nama apa kumpulan? Al-Murji'ah. Apa dia Murji'ah? Orang yang melakukan irja', maknanya menepi ke, meletakkan, mentakhirkan amalan. Asalkan dia beriman, confirm. Baik. Amalan dia ikut. Dia tak solat ke, dia tak puasa ke, dia mencuri ke, tak ada masalah. Itu dikira orang beriman. Jadi ini satu kepahaman yang silap. Maka kalau kita nak kata semi Murji'ah zaman kita gini, kumpulan-kumpulan liberal, kumpulan sekular ni yang memisahkan agama dengan kehidupan, itu dia panggil semi Murji'ah. Murji'ah, Murji'ah, sebab Murji'ah tu ada banyak tingkatan. Murji'ah yang paling ghulatul Murji'ah lagi dahsyat. Asal kau kata mengucap, maka iman dia setaraf dengan malaikat, setaraf dengan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu. Walaupun dia tak salat. Mantaplah, lagi parah. Jelaslah kepada kita, jantung itu adalah tempat yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak patut menghiasi wajah dengan melihat manusia serta membiarkan jantung kita kotor dipenuhi dengan sifat yang tercela. Nah, muka senyum tengok orang, tapi dalam hati penuh dengan dendam kesumat. Lah. Namun bagi yang berakal, mereka membersih dan menghiasi jantungnya lebih daripada dia membersihkan mukanya sendiri. Hey. Kita ni kalau bak muka kita habis benda orang jual, kan? Ubat ni kalau pakai licin selalu. Jerawatnya hilang. Beli pula. Mari orang lain pula. Beli pula. Akhir sekali penuh botol ubat atas meja dia. Pakai pun tidak. Jadi kita jangan duk sibuk dengan penampilan yang zahir, tetapi yang kita nak sebut, kita nak sibuk kita ni, iaitulah dengan kita mengambil, membersihkan hati dan jantung kita. Itulah yang paling mustahak untuk kita lakukan. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang kita kena ambil penjagaan berat terhadap hati kita ni, jantung adalah raja segala anggota. Dia ni merupakan raja anggota, dan semua anggota pula akan mengikuti perintah rajanya. Biasalah ketua ni ditaati. Apabila baik jantung itu, maka baik segala anggotanya. Apabila jahat jantung itu, maka jahat segala anggota. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sebenarnya dalam tubuh itu terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, nescaya baiklah semuanya. Kalau baik, baik belaka. Dan apabila ia binasa, nescaya binasalah tubuh itu semuanya. Ala wahyal qalbu, puncanya duduk di mana? Duduk di hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka tengok dalam nota nombor 3 yang saya letak di dalam bab ini, hadis dia panjanglah. Cuma kita ambil di tempat yang kita nak je, nak tentang hati. Oleh itu, berjaga-jagalah dalam membetulkan hati dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Kerana apabila hati itu baik, nescaya baiklah keseluruhan tubuhnya. Nah, ini dia panggil yang keempat. Sebab kita kena jaga hati kita yang keempat, sebenarnya jantung itu adalah tempat bagi meletakkan sifat-sifat yang terpuji. Jantung dia dipanggil wi'a. Wi'a mana bekas. Bekas tempat simpanan perkara-perkara yang terpuji seperti iman. Iman itu adalah hati. Ma'rifah. Apa dia ma'rifah? Pengenalan kepada Allah. Ma'rifatullah, mana kita kenal Allah. Sekarang ini ada pula macam-macam kumpulan ni. Dia panggil kumpulan ma'rifah. Kumpulan hakikat. Oh, berat-berat ni. Kumpulan ma'rifah, kumpulan hakikat ni. Bila dia main ma'rifah hakikat ni, tinggi darjat dia, tak payah solat. Ramai juga peminat dia. Kita duk ajar solat jamak pun letih dah. Hak puak dia ni, tak solat tu. Peminat lagi orang. Kan? Puak-puak Syiah dia ajar jamak solat. Syiah ni solat 3 kali sehari. Jamak terus. Puak-puak hakikat ni, tak payah solat. Ada seorang telefon dengan saya. Dia asalnya orang
masa dia solat, dia kata. Lepas tu sekarang ni tak solat. Saya tak sebutlah nama negeri sebab kadang-kadang tak boleh sensitif sekarang ni sebut nama negeri orang. Saya kata, bila tak solat? Dia kata, baru setahun. Saya kata, terbalik ni. Orang lain waktu muda-muda lara tak solat. Dia tua ni baru tak solat. Saya kata, sebab tak solatnya, setakat saya berpindah ke negeri ni, saya jumpa dengan guru yang sangat mursyid. Dia telah beritahu kepada saya, dia baca hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Jadi oleh kerana awak tak kenal Tuhan, awak tak payah solat. Saya pun tak solat selalu. Mungkin orang malah dah, sudah malah. Nah, jadi itu bukan hadis tu. Tuan-tuan kena ingat, man arafa rabbahu. Jadi Adnan pun tanya dia, kenapa? Betul ke awak tak kenal diri? Tanya nama dia, tanya keluarga dia, tanya anak isteri dia, semua kenal belakang. Kata kenal maulid. Lepas tu kita syarah dia panjang lah. Kewajipan solat ni tak gugur. Nabi yang paling hakikat, paling makrifat pun solat. Sampai bekak kaki, awak boleh tak solat pula. Dia kata dia sedang belajar lagi. Jadi setahun awak belajar dengan pupuk ni, sampai mana sekarang ni? Dia kata baru huruf apa baru? Huruf ba tak silap. Jadi nak habis huruf ya tu 5 tahun lagi tak solat. Dia kata mati tak solat dah mu ni. Ini dia permainan ajaran sak. Jadi alhamdulillah kita nasihat-nasihat panjang lah. InsyaAllah dia kembali semula menjadi manusia yang biasa. Manusia ikut syariat Allah Azza wa Jalla, bukan ikut hakikat syaitan. Tengok ni bukan. Jadi kita nak kepada ilmu makrifah, ilmu mengenali Allah yang betul. Kita nak kenal Allah ni dengan cara mana? Dengan cara pergi bertapa dalam gua? Tak. Tulis itu. Mengenali Allah Ta'ala dengan cara mengenali sifat-sifat Allah, mengenali nama-nama Allah Ta'ala, dan memerhatikan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kita tengok hari ini sains dan teknologi telah menzahirkan banyak benda-benda yang tersembunyi. Ini, hakikat dia tersembunyi. Dalam Quran sebut gini, sekarang ini ahli sains buat keluar. Kerana itulah saintis Islam tak boleh tidur, tak cukup masa bekerja. Keluar aja benda baru, mereka dikaitkan dengan Islam. Kaitkan dengan Islam. Ya, Islam dah sebut. Kita nak mengatakan bahawa mengenali Allah melalui sifat dia, melalui nama dia, dan melalui af'al, segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat tawakal, sifat redha, dan pengetahuan, sifat ilmu, semua duduk dalam mana? Duduk dalam hati. Hati inilah tempat simpanan benda-benda yang baik. Oleh itu, peliharalah ia sebaik-baiknya daripada segala perbuatan yang dicela, dan dijaga ia daripada musuh, iaitulah dijaga ia daripada syaitan. Habis nak jaga macam mana kita nak jaga hati daripada syaitan? Minta maaf ni kalau saya buat contoh. Ada setengah orang ni waktu solat Allahu Akbar, dia tak tangis sini. Ada ke tak ada? Kenapa? Sebab apa tak tangis sini? Kan hati duduk sini, jantung di sini, dia tak tangis sini, dia kata takut syaitan mari. Habis lepas solat duduk mana? Kita mengatakan sebabnya yang ada dalam sunnah tak tangis sini, dah ada kan, dia tak sini. Ada orang tanya, kata ambil sandaran ke mana? Saya kata boleh jadi orang ni orang pendekar, pendekar ni dia tak keris sini, mudah nak tarik. Itu gurau ya, yang seriusnya, yang betul-betulnya kita mengatakan nak jaga daripada syaitan, bukan jaga tak sini. Kalau dia jaga sini senang, ya kita pakai baju besi. Nah, semua buat kita pakai baju besi belakang senang, maka syaitan tak boleh masuk. Syaitan bukannya masuk kok ni. Innallaha, kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, innasyaitana yajri majra min ibni adam majra dam. Syaitan yang berjalan ikut lorong darah kita dalam tubuh. Maknanya dalam tubuh kita dia boleh masuk, boleh masuk, boleh menguasai. Maka Habib, macam mana kita nak tutup lorong-lorong syaitan itu? Iaitulah dengan kita sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kan Nabi sebutkan, siapa dia baca zikir ni, baca ayat kursi pagi, dia terjaga daripada syaitan sampai petang. Baca la ilaha illallah wa la syarika la lahumul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Baca. Jadi semua alat-alat kawalan security daripada syaitan ni, jangan lupa zikir pagi, zikir petang, zikir nak tidur, zikir malam, baca belaka. Jadi jangan cari pelik-pelik, tak payah cari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, di antara ilmu penjaga syaitan, zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sentiasa mengulang kaji ilmu-ilmu tentang madakhilus syaitan, pintu masuk, entrance syaitan masuk ikut lorong mana. Ini kita nak. Kita ni siapa? Kita ahli ibadat, dia akan masuk lorong ibadat. Ni? Hai.
dalam kampung ni. Setakat pagi tadi sampai isya ni, saya duduk perhati tengok yang lima waktu solat jemaah, saya seorang. Kemah lah dia. Iyalah. Masuk dah tu. Dah masuk dah dia. Yang khotam Quran setiap bulan dalam kumpulan muslimat ni, saya. Tengok. Dia mari. Dia syaitan, dia tak guna lorong, no entry, tak masuk. Tak masuk. Lorong. Orang ahli ibadat dia tak ajak pergi lompat. Malah ni ada pesta kepok ke apa dah. Kepok dah. Puak-puak haji-haji, hajah-hajah ni, ahli-ahli majlis, mari kita pergi belakang. Pergi tak pergi puak ni? Terbang kerusi jawab dia. Syaitan ni aku puak. Tapi kalau dia mari senyak-senyak dah. Oh, orang lain tengok mana ada pergi kuliah ilmu. Yang pergi kuliah ni puak kita. Yang tak laki puak kita. Yang hebat. Sudah dia pun kita masuk zak mari. Oh, betul-betul. Mana dalam keluarga saya seorang lah orang baik. Tengok. Itu dia panggil. Madakhilus syaitan. Pintu masuk syaitan, syaitan tak akan masuk kecuali melalui lorong yang diizinkan. Lorong no entry dia tak pergi. Cerdik sungguh dia. Jadi kita kena ingatlah, perangkat-perangkat inilah yang kita besar. InsyaAllah kalau ada masa lagi nanti kita akan baca lepas hari ini. Ataupun tuan-tuan beri satu kitab, nama dia Talbisu Iblis. Belitan Iblis terhadap ahli ibadat. Cukup bahaya. Kalau kita baca, seram kita. Cemas. Takut-takut kita ni memang terjebak. Terperangkap dengan apa ni, dengan permainan syaitan. Inna syaitana aduun fattakhizuhu aduwa. Allah Taala sebut dengan syaitan tu musuh kamu, fattakhizuhu aduwa, jadikan dia musuh, jangan jadi kawan. Cuma saya bergurau kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita nak belajar ilmu strategi, kita kena belajar juga dengan syaitan. Ada orang terkejut, dia tu ustaz apa pula belajar dengan syaitan. Saya kata saya bukan belajar dengan syaitan, saya belajar pendekatan yang digunakan oleh syaitan dalam merusakkan manusia. Syaitan ni bila dia buat satu benda, dia tak akan mengaku kalah. Awak ahli ibadat, dia akan tunggu juga 10 tahun, 20 tahun sampai rusak ibadat dia dengan sifat riak, dengan sifat takabur. Tunggu. Maknanya tekun dia. Kita ni jiran rumah, sebelah rumah kita tak nak pergi solat jemaah. Berapa kali kita pergi ajak dia? Berapa kali ajak dia? Dua kali, tiga kali. Lantak lah. Orang tak ada hidayah. Jatuh hukum selalu. Pong tak ada, orang tak ada hidayah. Awak mana awak tahu dia tak ada hidayah, dia tak dapat hidayah. Kita tak tahu, kita tak boleh tutup pintu rahmat Allah Taala kepada saudara kita. Jadi gerak lagi. Tak dapat minggu ni, minggu depan. Tak dapat minggu depan, tahun depan. Di mana? Usaha bisa berjalan. Yang kedua, dia kerja tak ada pencet, tak ada apa ni, tak ada cuti. Kita ni hari ni kita ada program, saya cuti. Ada cuti pula program keagamaan, dia suka bagi kita. Hari cuti lah kita belajar. Jadi itulah antara strategi-strategi yang dia gunakan dan dia berjaya kepada sebahagian manusia. Kita dakwah kita ni, kita nak berjaya di antara orang yang kita nak dakwah yang paling besar, iaitulah keluarga kita yang paling dekat. Wa anshir azizatakal aqrabin, Allah Taala sebut dalam Quran, hendaklah beri peringatan kepada saudara-saudara kamu yang paling rapat. Orang paling rapat kita, inilah orang yang paling utama kita dakwah dia. Ini kadang-kadang kita dakwah orang lain. Saya ramai dakwah kita sudah berjaya. Berapa orang? 20 orang pengikut saya. Tapi adik-adik sendiri tak ikut. Keluarga sendiri tak ikut. Orang ikut kita tu kebetulan orang nak mengaji dah. Kita rasa kita berjaya. Yang sebenarnya kita bukan berjaya, kebetulan orang tu ikut. Yang maka kita kena balik semula kepada inayatuna bil qalbi. Balik semula menjaga hati kita ni sebab apa? Sebab itulah mahallu an-nazar, di situlah tempat tilakan, dan hatilah yang menjadi wi'a al-khair, bekas kepada segala kebaikan. Jadi kalau bekas ni kotor, macam mana kebaikan nak masuk? Dalam ilmu tasawuf, tulis kita. Dia panggil at-takhliyah. Tulis dengan pensel kalau takut tak jadi. At-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah wa tahliyah. Mula-mula dengan kha, at-takhliyah. Kemudian at-tahliyah. Huruf sama, ada titik ada titik ya. Ini dipanggil seninya bahasa Arab kan. At-takhliyah maknanya ilmu membersih. Kosongkan hati itu daripada benda kotor. Macam kita nak masuk air dalam gelas ni. Kan? Kalau ada air dalam gelas, air lain boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Jadi kita kena buang dulu yang kotor-kotor tu, barulah kita isi yang baik. Jadi dalam hati kita ni ada 10 sifat yang mazmumah yang kita akan sebut nanti.
Jadi inilah kita kena kikis, buang dulu, hapuskan. Lepas tu baru kita tahliyah dia, kita hiaskan hati dengan 10 amalan yang mahmudah, sifat-sifat yang baik, barulah hati itu tenang. InsyaAllah dia akan menjadi al-qalbu salim, hati yang sejahtera insyaAllah. Yang kelima, sebab yang kelima kita kena jaga hati, kenapa? Sebenarnya jantung itu jugalah tempat menerima ilham daripada malaikat. Ilham daripada malaikat maknanya kita ni malaikat ni, kita tak dapat wahyu dah. Kalau kita dapat wahyu jadi nabi. Nah, cuma kadang-kadang orang bergurau, saya belum dapat wahyu. Saya kata tak apa nak bergurau pun, iblis pun ada wahyu juga. Inna syayatina layuhuna ila awliyahim liyujadilukum. Syaitan itulah beri wahyu kepada sama-sama dia untuk nak lawan kamu. Jadi kalau kita dah, jadi kau kata wahyu, wahyu, kata syaitan ada wahyu juga. Dalam surah An-Nahl, wa auhayna ila an-nahli an ittakhizi minal jibali buyuta. Allah kata kami dah wahyukan kepada nahli, lebah, ambil bukit-bukit tu buat rumah. Kan lebah kan banyak duduk dalam bukit, kecuali orang duduk bela dua tiga apa ni panggil tu, kelulut. Tak, lebah duduk dalam bukit. Wahyu, jadi yang benarnya wahyu kepada manusia secara definisi wahyu maka tidak ada lagi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah apabila Nabi kita wafat, Hasan dan lain-lain sahabat yang bersyair birasmi bi taibati rasmun lin nabi wa mahadu, panjanglah. Jadi sahabat-sahabat menangis sebab apa? Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbakna wahyu minas sama, daripada langit sudah terputus, tak ada lagi dah. Wahyu tak ada. Kalau kata ada wahyu lagi, itu orang ajaran sesat. Dengar adakan cerita orang mengaku jadi nabi. Kau tak dengar lagi. Bila mengaku jadi nabi kena tangkap, masuk dalam penjara. Jadi pendakwah ni pergi duk nasihat dia. Banyak hari juga, akhir sekali dipanggil. Panel temuduga nak tengok dia dah bertaubat ke tidak. Masuk panel. Awak ni nabi lagi? Dia kata nabi. Rupanya tak taubat. Ada terima wahyu baru? Terima wahyu baru ke tak? Dia kata wahyu nak masuk mana dalam penjara? Malaikat mana nak mari dalam penjara? Aha. Panel tu kata dia ni memang nak kena lagi dia. Masuk dalam rokak gelap pula lah. Ini pun mainan syaitan karut lah. Baik, kita balik kepada yang kelima ni. Sebenarnya jantung itu jugalah tempat menerima ilham daripada malaikat. Jadi malaikat ni mari beritahu benda-benda yang baik. Sebab dalam tubuh kita ni dua, dia panggil sirat bainal haqqi wal batil. Malaikat bisik benda-benda yang baik, syaitan duduk goda dengan benda tak baik, bertembung. Jadi kalau kita boleh lebihkan yang malaikat, alhamdulillah kita jadi manusia yang baik. Kalau kita lebih syaitan, apa jadi? Syaitanlah kita. Minal jinnati wan nas. Ada dua kategori syaitan kan, na'udzubillah. Dan tempat lahirnya waswah syaitan. Ada dua. Jantung juga tempat berperang antara akal dan hawa nafsu. Akal kata ni, nafsu kata ni. Kadang-kadang benar akal, kadang benar nafsu. Betul tak? Nafsu kata apa? Ai, jirat sebelah baru dia tukar kerusi baru. Kita duduk mikir juga, lama dah kerusi kita ni. Walau hanya lama tu tak ada apa pun, tak terjejas langsung. Jadi akal pun mikir, tak payah membazirnya. Itu benang akal. Kalau nafsu menang, beli lain. Akal itu menyeru kepada kebaikan, manakala hawa nafsu menyeru kepada kejahatan. Oleh itu seharusnya jantung itu tidak dilalaikan. Jadi hati kita ni jangan kita lalai. Hati sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini kerana kesalahan jantung itu adalah perkara besar yang boleh menyebabkan keras dan tidak dapat menerima pengajaran. Bila hati kita keras, tak masuk. Apa ni? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna minal hijarati, ada di kalangan batu yang pejal itu pecah karena takut min khasyatillah. Ada batu itu yang pecah keluar air karena takut Allah Ta'ala. Tapi hati manusia ni kadang-kadang ketuk dengan Quran pun tak pecah, ketuk dengan hadis Nabi pun tak pecah, ketuk dengan apa pun tak pecah.
baru ni ada timbul satu fenomena, dia panggil kelah motivasi. Bayar 1,000 lebih, 2,000 seorang bayar, pergi 2 malam, menangis-nangis kat situ. Dia menangis daripada hati kan, daripada mata. Eh ni makcik-makcik kita ni selalu tengok berita drama, cerita drama. Tengok drama tu, nangis tak nangis? Oh ya molek, nangis ke tak? Nangis. Padahal dia tahu dah, pelakon tu hidup lagi. Saat ni mati, tiok dah mati dah. Itu semua lakonan. Yang kita naknya, kesedaran mari daripada hati. Karena itulah Nabi SAW sebut, Ainan la tamassuh munar, dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata mana? Mata yang berjaga malam karena menjaga sempadan dari diceroboh. Wa ainun bakat min khasyatillah, hati mata yang menangis karena takut pada Allah. Jangan tengok video, jangan tengok dengar muzik-muzik yang latarnya, suara latarnya yang sangat mendayu-dayu, tapi bila kita boleh baca Quran, kita takut Allah Taala. Bila kita ingat pada mati, kita takut. Ingat dosa, kita takut. Itulah mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Sebab itu mari daripada jiwa, mari daripada hati, mari daripada kesedaran, bukan kerana kita tengok benda. Yang kita kena ingat. Jadi sentiasa kena jaga hati kita ini dengan daripada dilalaikan. Jadi hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana kesalahan jantung itu adalah perkara besar yang boleh menyebabkan kerasnya dan tidak dapat pengajaran, akhirnya boleh membawa kepada kekufuran wal iyaz billah. Mana peringkat yang paling tinggi sampai ke kufur, peringkat yang paling rendah pun sampai ke mana? Sampai kepada peringkat tak dengar kata. Maksiat, baca Quran tak sedar. Tadi saya salat di belakang imam. Imam itu baca surah pendek ya tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita cari ilmu motivasi ni, dok sebut nama John lah, nama apa, nama orang putih tu, orang putih ni, kita terlupa ilmu motivasi yang paling besar untuk hati kita daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan ambil Quran, baca surah Al-Hakumuttakasur Hatta Zurtumul Maqabir. Baca ayat ni dengan penghayatan. Al-Hakumuttakasur. Allah kata telah melekakan kamu, melalaikan kamu dengan nak memperbanyakkan harta. Hatta Zurtumul Maqabir, sehinggalah kamu dibawa ke kubur. Jadi peringatan ini Allah Ta'ala beri kepada kita, takkanlah kita sampai kubur baru nak sedar, Astaghfirullahalazim, ya Rabbi, terlupa banyak. Sedekah tidak, zakat pun tak sempat nak bayar, solat pun tak banyak. Ketika itu apa faedah? Ada faedah, tak ada faedah? Mana faedah? Tuan-tuan baca di antara ayat tadabur dari surah-surah yang pendek, surah Al-Hakumuttakasur dan surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Ambil dua surah ni, apa betul-betul dia punya makna terjemahan. Kita bangun solat malam, ulang dia dua surah tu, cukup untuk motivasi, untuk melemahkan nafsu kita daripada apa ni, semangat dia untuk meraih, mencari benda-benda yang tidak ada faedah untuk akhirat. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Orang boleh menangis dengan ayat ini sampai sampai basah janggut, para-para ulama salafus saleh. Sebab hari kiamat sudah berlaku. Bila kita baca Al-Hakumuttakasur, kita ingat kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, daripada pagi sampai gelap kita bekerja, daripada gelap sampai ke malam kita leka, daripada 24 jam Allah beri, nak kata Subhanallah, kata belakang Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 100 kali tak sampai. Sampai tak sampai hari ni? Yang duduk dengar ceramah ni ingatlah lah tu. Nah, yang tak dengar tu macam mana? Ingatkan sahabat-sahabat kita. Lidah biar basah bizikrillah. Ulama-ulama mengatakan, ulama salafus salih mengatakan, orang yang sudah masuk dalam syurga, dia tidak menyesal lagi duduk dalam syurga kecuali dia menyesal kerana tak berzikir. Kenapa? Sebab zikir ni kena bayar kau zikir. Ha? Kena ada tol kena zikir. Ada polis mari nak ambil akta tu, akta ni, awak berzikir saya tangkap. Zikir hok sesak tu kira lah, hok melompat tu, tu cerita lain. Zikir-zikir yang maksud ni, ada orang marah. Yang marah kepada kita zikir ni siapa? Syaitan yang marah. Maka orang dalam syurga kata, Masya Allah, Tabarakallah, masa aku 24 jam terbuang sia-sia sebab tidak berzikir. Kenapa? Sebab kita, hati kita lara, hati kita lalai, kita tidak menjernihkan, tidak menjilahkan hati kita dengan zikrullah. Maka kata di para ulama, hati dengan zikir seperti ikan dengan air.
hati dengan zikir, tulis kata-kata ini sangat menarik. Hati kita dengan zikir seperti ikan dengan air. Ikan boleh hidup tanpa air? Ada baru di saya, saya letak kat Facebook, ikan apa nama, fish apa benda tu, dia boleh hidup 4 tahun tanpa air, duduk dalam bukit boleh. Ada orang ambil tanah liat buat ni, buat rumah ni, buat batu joko. Lepas tu mari hujan, kena atas dinding, dia keluar ikan tu hidup balik. Kata subhanallah walillahi fi khalqihi syu'un, Allah Ta'ala ni dengan makhluk dia banyak banyak benda-benda yang pelik yang kita boleh belajar daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ikan tak boleh hidup dengan tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Sekarang ini kaifa nuhyil qalb, bagaimana kita nak hidupkan hati kita. Para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa berzikir kepada Allah. Zikir pun jangan cari yang pelik-pelik, kita cari zikir yang Nabi kita ajar, kerana dia ringkas, senang, mudah, ringan nak baca. Kata belaka, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat belaka dah? Ingat dah. Kau tak ingatnya berapa? Berapa tak ingat? Nak berzikir tak ingat. Nah, ini yang kita. Setiap kali kita ingat benda ni, astaghfirullah rabbi ya rab. Mintalah Allah Ta'ala buka lidah kita ni. Kan dulu saya dah cerita, Nabi Musa AS ketika nak bertemu dengan Fir'aun. Tuan-tuan tanda, dalam surah Taha, tanda surah Taha, nanti buka Quran, surah Taha ayat 25. Saya suka tengok, kita balik semula kepada tadabbur Al-Quran ni sangat menarik. Surah Taha ayat 25, Allah SWT ayat 24 lagi. Surah Taha ayat 24, ketika Allah SWT nak hantar Nabi Musa pergi berdepan dengan Fir'aun. Jumpa dah? Ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, gi ke jumpa Fir'aun, dia tu jahat, tagut. Nabi Musa kata apa? Nabi Musa minta 7 permohonan. Qala, kata Musa, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyriku fi amri. Nabi Musa minta 7 alat nak suruh Allah Ta'ala cerahkan dada dia, permudahkan urusan dia, bukakan ikatan lidah dia, biar orang faham apa dia kata, dia lantik Harun pergi sekali dengan dia, sebab Harun tu pasih cakap, nak pergi berdebat ni kena orang pasih. Kemudian kuatkan Harun tu untuk dakwah dia ni, dan Harun sekali dengan dia dalam urusan berdepan dengan Fir'aun. Dia kata apa? Untuk apa? Dia tak kata untuk kami lawan Fir'aun, tak, untuk membuat persiapan diri nak berdepan dengan Fir'aun. Kainusabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran. Ya Rabbi, 7 permohonan ini untuk aku kuat berzikir, kuat bertasbih. Lepas pada tu barulah dia pergi jumpa dengan Fir'aun. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat kita duk berdakwah, duk ajak orang, nak suruh anak jadi baik, nak suruh keluarga harmoni, nak suruh ni, berapa banyak kita zikir, berapa banyak kita tasbih, berapa banyak kita istighfar, berapa kali kita sonak menangis ke depan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita marah, anak tak dengar kata, isteri pun tak taat ke suami, suami entah duduk di mana, semua benda duduk mengamuk dekat Facebook, tak mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa minta 7 perkara untuk apa? Kainusabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran. Lepas pada tu Tuhan kata, inna walakad uti sasulah ya Musa, kami terima. Barulah Nabi Musa dengan buat persiapan jiwa yang mantap, keimanan yang begitu, barulah dia pergi berdepan dengan Fir'aun, tak gentar. Kalau nak kira, masuk dalam istana berdepan dengan Fir'aun bukannya senang. Tawud al-Jabbar, tawud yang sangat zalim pada saat itu, dia boleh bunuh orang main-main. Nabi Musa dengan Harun berdua pergi. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, besarnya kedudukan tasbih dan kedudukan zikir di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dia tak kata 7 perkara ni aku nak gelarut pula, aku nak berzikir, aku nak bertasbih. Untuk apa? Inilah persiapan memantapkan jiwa, menguatkan semangat untuk berdepan dengan Fir'aun. Kita hari ini nak berdepan dengan syaitan, nak berdepan dengan musuh, nak berdepan dengan orang itu,
marilah kita mantapkan jiwa kita dengan qalbun salim, membersihkan jiwa kita para jemaah sekalian. Sebab itulah saya suka sangat, kita pilihlah orang-orang yang kita nak mengaji, orang-orang kita nak kuliah, orang-orang kita nak mengajar, biarlah kita pilih ustaz-ustaz yang boleh menyentuh perasaan kita. Kalau mari duk popang kata kau orang tu, kata kau orang ni, tuduh orang tu, itu bukan mengaji, itu masalah nak merusakkan hati. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Semoga Allah Taala selamatkan kita semua insya-Allah. Allah Taala tegaskan, syaitan apa jadi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Syaitan tu enggan dan takabur dan menjadi ia daripada golongan orang yang kafir. Jadi orang sombong. Surah Al-Baqarah ayat 34. Sifat takabur itu wujud dalam jantung, dalam hati orang, ia boleh menyebabkan tertegahnya daripada sujud dan kufur dengan Tuhannya, wal iazubillah. Seterusnya, kita perlu mengetahui segala kelakuan yang dicela itu begitu banyak. Banyak sekali. Tetapi di sini hanya disebutkan 10 perkara daripada 10 bab. Ini kerana sifat ini adalah hasal bagi semuanya, dan sifat yang lain adalah pecahan daripada sifat yang 10 ini. Jadi sifat 10 ini tonggak kepada kerusakan hati. Yang pertama, tamak dengan makanan. Berat gitu. Yang kedua, tamak dalam berkata-kata. Mana banyak bercakap yang tak baik. Yang ketiga, al-ghadab, simpat marah. Yang keempat, al-hasad, dengki. Yang kelima, kedekut dan sayangkan harta. Yang keenam, suka bermegah-megah. Yang kelapan, cintakan dunia. Yang kesembilan, apa ni? Tujuh dulu. Tujuh, cintakan dunia. Yang kelapan, bangga diri. Yang kesembilan, ujub. Ujub ni rasa diri dah sempurna. Yang kesepuluh, riak. Jadi insyaAllah, 10 penyakit ini kita akan belajar di dalam kitab kita ini pada siri yang berikutnya yang akan datang. Oleh itu, kita perlu bersungguh-sungguh dalam memelihara jantung kita daripada sifat tercela. Ini kerana kita akan mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sebenarnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Surah Asy-Syams ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Maksud hadis di atas, kesempurnaan iman itu adalah dengan membersihkan jantung daripada segala yang dibenci oleh Allah dan menghiasinya dengan perkara yang diredai oleh Allah. Maka membersih dan menghiasinya itu adalah sebahagian daripada iman, serta kedua-duanya adalah perhimpunan iman yang sempurna. Alhamdulillah, tamatlah mukaddimah kepada bab yang kitab yang kedua, kitab masalah penjagaan jantung daripada sifat-sifat yang mazmumah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita yang akan datang, iaitulah fasal yang pertama pada menyatakan syarah, pada menyatakan syarhut ta'am, iaitulah pelahap ataupun terlalu banyak makan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.